ceritanya Bunda. Kami ingin buri nanti biar bisa dilamain sedikit aja. Iya. Aman digunakan. Jadi Ibu jangan takut tergores atau terkelupas kalau untuk alat masak yang seperti itu. Gampang sekali Bu ya, bahan-bahan ini kita pakai 1 gelas air, 1 gelas tepung terigu, kita kasihkan limpah aja untuk 10 sendok teh. Ini yang gak lagi pakai telur, tapi 1 gelas air, 1 gelas tepung terigu. Iya, biasa aja. Pan suju sendok teh aja. Ini yang enggak pakai telur, tapi kalau ibu mau ini yang enggak pakai soda adanya Bu. Penipan aja kita Bu. Nah, ini Bu kita kasih apa namanya rasa strawberry adanya Bu. Oh, jadi warna merah. Warna merah adanya Bu. Warna strawberry. Iya. Kurang apa itu Ibu? Namanya serbet di atas kompor, kalau serbetnya kering Ibu masukin aja Bu dari sisi samping batunya tersebut. Biar serbet itu basah kembali. Seperti itu. Selain goreng nggak pakai minyak Bu, jadi Bu alat masaknya juga bisa pengganti yang namanya oven. Seandainya ibu-ibu di sini yang suka buat kue cake, kue brownies, kue cookies, bisa langsung di sini pak ya pak. Jadi itu. Tapi kalau ibu mau buat bolu panggang, tinggal dimasakin aja Bu loyangnya Bu ke dalamnya. Tapi kalau ibu bolu kukus, begitu. Jadi proses masak kita Bu 1 menit, 2 menit dan yang udah jadi, tanpa lagi menunggu lama-lama adanya Bu seperti itu. Apa pinang tadi Bunda ini Bu? Tinggal dikasih garam ini Bu. Hampir. Hampir keasinan. Untuk masih sadar Bang. Beda warnanya Bu. Iya. Iya. Tutup aja seperti ini. Kristus, cuma bedanya Bu Kristus ada timer waktunya. Sebelum waktunya Bu jangan coba-coba dibuka otomatis dia meledak. Kalau di sini Bu dia tidak ada timer waktu, tinggal kita cek aja Bu kekerasan dan gunakan dagingnya. Tinggal kita buka tutup. Ya Bu, fungsi briste kan ada timer waktunya deh. Kalau udahnya udah matang bunyi itu Bu uapnya itu Bu. Panas harus sampai mati deh. Udah pengalaman dah. Kita ada jamnya situ. Tapi kan disediain aja Bu. Nah, tapi kalau ibu mau pakai telur, bu adonannya bu, dia akan lebih mengembang lagi bu ke atas segini, dia bunda. Begitu. Boleh juga pakai telur, dia bu. Tergantung ibu, tapi kalau mau pakai loyang seperti ini, bu, minimal 3 butir telur kalau mau pakai loyang seperti ini. Tapi kalau ibu mau apa bikin untuk keluarga besar, begitu. Nah, ini bu. Nah, ini untuk menu pertama ya, bu ya. Ini menu keduanya. Iya Bu. Ini nggak pakai pengembang kita Bu. Berapa Bu? Nanti langsung diadon apa kita cocok? Diadon Bu di sini. Langsung ya kita masukkan. Iya. Jadi Mas Tasya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Silakan. Siapa yang berulang tahun tadi? Ada mana nih? Iya. Terima kasih.